Okey, Ayung dah potong. Ayung dah potong dah kepala dia. Ayung dah buat bunga. Ayung nak masukkan. Bagi Ayung lah. Bagi Ayung, Jack 3mm ni, jalan dream ni, suatu benda yang nak buat tu mudah lah. Sebab apa yang macam saya cakapkan tadi, dia tak banyak lah nak kena potong. Terkebang. Benda ni Ayung buat sebab Ayung nak kunci. Kita boleh masuk lah screwdriver dia kan. Kita nak kunci. Okey. Ini cara pemasangan enjin ni, kemungkinan Ayah akan cuba buat time lapse. Okey. Okey, kejap Ayah pasang dulu. Ayah cuba pasang. Tak nampak ni. Jadi kalau jalan 3mm ni, bagi Ayung lah. Bagi Ayung suatu benda yang mudah lah, mudah. Sebab apa, dia nak kena potong tu je. Macam biasa kena skim kepala piston sedikit. Kalau tak nak skim kepala piston, boleh je nak tambah gasket ke apa kan. Itulah macam ni lah kedudukan dia. Dia duduk ngam-ngam dekat diameter crankshaft ni. Nampak tak? Dia punya papan punya sebelah sini pun drip. Menampakkan drip. Okey, you akan sapu gam dulu. Sapu gam, letak gasket. Kemudian tu you akan pasanglah. Ni sub starter ni, jangan lupa pasang. Okey. You akan sapu gam, letak gasket, kita tutup enjin ni. Okey, enjin dah siap pasang, enjin tengah dah siap pasang. Yang buat tadi tu, inilah kegunaan dia. Bila kita nak kunci ke, kita tukar dia punya roller ni, senanglah. Bila kita buka, dia kita buka dari sini je. Nanti kejap lagi kan kita pasang sebelah sana lah. Sebelah sana pun kemungkinan saya akan buat time lapse lah. Yang mana yang tanya saiz yang kalau anda kata nak potong, saiz dia sub roller ni, sub dia 3mm. Dia punya besar tu 3mm. Tapi sekarang ni dah tak payah potong dah. Rasa sekarang ni aftermarket dah ada jual dah. Dekat kedai spare part dia ada jual dah sub tu. Sub untuk jalan
jalan crankshaft diameter 93mm ni. Dah tak macam macam dululah. Kita susah nak nak buat kan, nak pergi hantar machine shop, nak potong. Sekarang ni kita beli je dia dah siap dah. Dia masuk denggamlah. Kalau ada kata dia terkena sedikit, kita boleh boleh asahlah sikit dia punya sub tu. Bagi Ayong, kerja untuk jalan Spec Dream jack 3mm ni, diameter 93 ni, jalan kerja dia tak serumit bila kita main crankshaft wave 15 ataupun crankshaft yang balut, crankshaft balut 98mm. Yang tu memang memang agak rumit lah jalan kerja dia. Tapi kalau kita jalan kerja untuk jet rod Spec Dream ni, gasset sekeping ni, dia tak serumit yang macam saya cakapkan tadi. Kalau yang jenis ni, simple, dia simple. Cuma ada ada sedikit bahagian yang kena asah, kemudian tu potong, kita buat bunga ni. Kalau tak nak buat pun tak apa, tak ada masalah pun benda ni. Tapi bila kita nak tukar roller ataupun ataupun nak tukar kata kecil, dia akan mengalami masalah lah. Sebab apa? Dia punya sub tu dia ngam-ngam dekat crank, dekat crankshaft tu. Itu yang akan akan jadi masalah nanti. Okey, sekarang ni Ayu akan sambung. Ayu akan sambung pasang di bahagian sini. Ayu tunjuk sekejap. Ini bahagian dalam dia lah. Kalau rasa boleh nampak ni. Nampak tak tu? Tu roller dia. Ni roller dia. Punya sub yang kita potong tadi tu. Jadi Ayu beli aftermarket. Dia punya sub ni Ayu beli aftermarket. Tak pergi hantar machine shop pun. Roller kita oil pump lah, roller lagi. Oil pump kita menggunakan oil pump Dream lah. Oil pump Dream. Tak ada 110 pun. Okay, sekarang ni Ayu nak sambung pasang untuk sebelah sini. Kemudian tu insyaAllah nanti dah siap, nanti kita tumpang lah. Dekat motor mana-mana kita akan belanja bunyi. Alhamdulillah, motor kita dah siap pasang. Dah siap dah naik dekat bodi. Gasket skipping. Head Dream, block pun Dream. Ini bagi Ayong, spek yang paling mudah nak buat. Sebab apa, dia tak tak banyak benda yang kita nak modi. Cuma ada beberapa part yang Ayong pun dah tunjuk ke dah. Sebelum ni apa part dia kita nak modi kan. Sekarang ni kita nak start. Kita nak dengar bunyi enjin dia. Bos, start. Start, start, start. Start. Carburetor dia, carburetor TS. Ini kita tumpang dulu dekat bodi kawan kita ni. Macam biasalah, kalau dah buat sesuatu benda dekat enjin ni, pastikan minyak hitam ni naik dekat head. Kita sudi head ke, tukar blok. Kita biasa check lah minyak hitam ni naik ke tak naik. Kalau anda kata minyak hitam tak naik, nanti dia akan makan makan cam, macam-macam lah akan terjadi. Okay, itu saja yang Ayong boleh kongsikan untuk konten kali ini. Ayong harap sikit sebanyak dapatlah membantu menyelesaikan masalah korang. Ayong cakap terima kasih pada yang dah subscribe channel Ayong. Yang mana belum subscribe, boleh subscribe channel Ayong. Kalau ada yang tak faham, bolehlah komen. Okay, sekian dulu daripada Ayong. Okay machine, ingat, walaupun di mana korang berada, dia menjaga lebih, jawab pelik. Assalamualaikum. Start. Banjir sikit bunyi. Tengok. Oh.